Hai hai hai, hari ini Jasmine lagi mau nyobain Indomie yang lagi viral dan terbaru di Belanda. Walaupun harus nyebrang pakai ferry, dijabanin deh gak apa-apa tuh, nyebrang ke sana tuh arahnya tuh. Tapi ferry ini gratis ya, dan menurut aku sih worth it banget. Tuh kelihatan kan kafenya dari jauh udah kelihatan tuh ya, dikelilingi dengan air-air dan pemandangan gedung, terus bisa lihat perahu berseliweran. Nah ini gangnya nih, cantik kan, ada pohon anggur dan siap-siap juga ya masuk ke dalamnya dengan suasana interior yang cantik berwarna-warni. Jadi ini tuh tempatnya dibawa untuk khusus untuk Indomie dan jajanan-jajanan gitu. Di atas itu restorannya, tapi tetap jangan takut ada makanan Indonesia kayak nasi bakar, rendang dan lain-lain. Tapi hari ini kontainernya ditutup, jadi kita nggak bisa lihat jajaran Indomie, tapi tetap ya lihat orang-orang Indonesia. Terus lihat nih interiornya lucu banget ya, namanya Sexyland. Kebetulan hari ini aku ngelihatnya belum terlalu rame. Nah, cara ini dia Indomie goreng pakai telur. Yami. Dan pemandangannya tuh cantik banget, Kak. Jadi akhirnya kesampaian juga makan Indomie dengan suasana Amsterdam di Belanda. Nih Indominya nih, dan view-nya dong. Akhirnya ada juga yang mewujudkan cita-cita kita punya Indomie, bisa makan, berasa makan di warkop, tapi mahal view-nya. Lihat nih. Akhirnya Bang Indomie dengan view air. Jadi nggak cuma ruang apa tempat makanan aja, tapi di sini tuh ada kens gitu soal alien. Wow, keren banget nih, keren banget. Emang ini anak-anak muda ini bikin restoran kayak gini, dan ini gratis ya, masuk ke sini gratis. Wow. Keren ini. Dan kita tuh bisa nonton di sini. Semuanya tuh serba art, lucu banget. Ini tuh dasi-dasi yang digambar-gambar, dan kita bisa duduk di sini sambil nonton tentang cerita. Kesini deh.